Selamat sore Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait Lukashenko sebut Barat ingin Rusia kalah. Pemimpin Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan negara-negara Barat sangat ingin melihat Ukraina mengalahkan Rusia. Sayangnya mereka ketakutan bila Vladimir Putin menekan tombol nuklirnya, sehingga hanya bisa memberikan sanksi dan memperpanjang peperangan Rusia-Ukraina. Lukashenko mengatakan yang paling mereka takuti adalah bencana nuklir. Menurut Lukashenko, Rusia dapat menggunakan nuklir jika musuh menginvasi wilayahnya atau jika tindakan agresi ini mengancam keberadaan negara. Dia mendesak pembicaraan selama ada kesempatan bagi mereka, tetapi Barat katanya telah melarang Ukraina terlibat dalam apapun. Demikian berita terkini terkait Lukashenko sebut Barat ingin Rusia kalah. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Noris Tera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.